dan syukur pada Ilahi, salat dan salam kepada Nabi dan juga kepada sahabat tabi'i dan kita semua dalam nahwati. Zainuddin Sani, cucunya dari seorang wali, ditunjuk langsung jadi pengganti oleh Maulana Ki Hamzan Wadi. Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani tidak mengaku menjadi wali, mungkinlah hanya merendah diri. Semoga saja bisa terjadi. Alhamdulillahi wallahu akbar. Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani, pewaris dari ulama sejati Ki Hamzan Wadi, pewaris Nabi, pembimbing utama ke akhirat. Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani dari kecilnya sudah dipuji oleh Maulana Wali yang tinggi dan diucapkan berkali-kali. Alhamdulillahi wallahu akbar. Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani, pemegang amanat kakek sendiri, beliau mengaku berat sekali untuk memikul amanat ini. Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani, cucu Maulana yang diakui oleh Syekh Yasin Isah Fadani, dari mudanya menjadi wali. Alhamdulillahi wallahu akbar. Semoga itu juga terjadi pada sang cucu seperti ini, menjadi wali dari umur dini, itu terserah Ilahi Rabbi. Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani, beliau juga Amit Mahadi, ditunjuk oleh Raihanun Ummi, putri tercinta Ki Hamzan Wadi. Ikhlaskan hati, hubunglah dengan jiwa yang murni, semoga Allah tetap ridhoi. Akhirnya pada Ilahi Rabbi kita berdoa setiap hari, agarlah NWI yang jaya ini tetap berjaya tak tertandingi. Alhamdulillah.